Ya, seorang ibu rumah tangga di Palembang mengamuk setelah dirinya dituduh mencuri oleh karyawan minimarket dan warga. Selain adu mulut, aksi kejar-kejaran pun terjadi saat ibu rumah tangga berlari dan menolak untuk diperiksa. Dihampiri oleh kedua karyawan minimarket, seorang ibu rumah tangga ini mengamuk. Bagaimana tidak? Dirinya tak terima dituduh oleh karyawan minimarket mencuri. Perseteruan antara karyawan minimarket dan ibu rumah tangga itu sontak membuat warga sekitar turun tangan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat ibu rumah tangga berlari dan menolak keras untuk diperiksa. Akibat kejadian ini, ibu rumah tangga yang merasa dituduh mengancam akan menuntut pihak minimarket yang telah membuatnya malu di muka umum. Muhammad David, MNC Media, Palembang, Sumatera Selatan.